Pemirsa, agenda rutinan warga di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Gamer setiap Jumat Kliwon menyelenggarakan gotong royong bersih sungai hingga lingkungan sekitar. Masalah sampah hingga saat ini masih menjadi permasalahan semua pihak. Padahal pengolahan sampah yang tidak baik sangat berdampak pada lingkungan, khususnya di kawasan pesisir kota Pekalongan yang sering terjadi banjir. Untuk itu sudah menjadi agenda rutinan warga di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Gamer setiap Jumat Kliwon menyelenggarakan gotong royong bersih sungai hingga lingkungan sekitar. Warga lalu antusias menggalakkan gotong royong dengan membawa peralatan masing-masing yang dibutuhkan untuk bersih-bersih lingkungan. Bahkan warga pun tidak tanggung-tanggung masuk ke dalam sungai membersihkan tumbuhan maupun sampah yang menghambat aliran sungai. Carin Degayu Tisha Oktriadani menjelaskan gotong royong yang dilakukan ini mempunyai banyak tujuan. Di antaranya agar sampah tidak menimbulkan banjir dan tidak mengganggu kesehatan warga. Pihaknya berharap warga Degayu dan Kelurahan Gamer ini selalu kompak untuk bersama menjaga lingkungan, di mana hal ini sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya banjir. Untuk Degayu sendiri serentak 9 RW ini kita turunkan untuk kerja bakti bersama. Jadi untuk wilayah RW yang dilewati sungai, mereka turun bersama-sama. Untuk RW 4, 7, 8, 9, mereka untuk wilayah. Jadi ini kita serentak menyambut BPKRN. Irfa Febriani, Batik TV melaporkan.